Khotib, kakek berusia 60 tahun ini sudah sekitar 3 tahun keliling desa menawarkan keahliannya memperbaiki payung yang rusak. Warga desa Candi Mulyo, Kecamatan Kebumen ini menarik ongkos perbaikan dari Rp10.000 hingga Rp20.000, tergantung tingkat kerusakannya. Jika lagi ramai dari kerja kerasnya, Khotib bisa mengantongi Rp300.000 dalam sehari. Namun tidak jarang, Khotib harus pulang dengan tangan hampa. Meski demikian, Khotib selalu bersyukur masih diberikan kesehatan, sehingga bisa mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.